Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di-subscribe ya. Pemirsa, seorang juragan lembu bersama sopirnya dipalak tiga orang preman di jalan lintas Desa Sidomulyo, HSJ, Kecamatan Bilahilir, Kabupaten Labuhan Batu. Video ini pun viral setelah diunggah di sosial media pada Jumat 9 Juli 2021. Udah? Unggulan. Tiga orang preman yang diperkirakan masih berumur belasan tahun diduga melakukan pemalakan dengan alasan untuk setoran ke organisasi. Tersangka pemalakan meminta uang secara paksa kepada korban. Tersangka tidak terima diberi uang Rp5.000, tetapi meminta lebih, yakni Rp10.000. Korban marah dan terjadi ketegangan. Sopir juragan lembu merasa keberatan lantaran pemalakan bukan hanya sekali, tetapi berulang kali. Saat terjadi keributan dan cekcok mulut, juragan lembu langsung merekam kejadian keributan dan mengunggahnya ke media sosial sehingga menjadi viral. Dari Labuhan Batu, Ikang Amanda, iNews melaporkan. Minta bang yang bagus, bang. Enggak ada pasar 10.000. Ini maaf, bang, ya. Ini maaf, ya. Kita pun organisasi, bang.